Halo, selamat datang kembali di Hotel Sultan. Untuk materi sekarang, di sini gue akan membahas tentang cara pasang landing page Maxpress High School Clone, dan gue akan jelaskan untuk cara spamnya seperti apa agar meta sosialnya itu terbaca. Oke, lanjut ke dalam materi ini. Nanti setelah materi ini, di next content gue akan membahas tentang cara membuat akun Facebook, karena banyak yang request susah membuat akun Facebook. Nanti akan gue bahas. Oke, lanjut. Ini untuk landing page ini sangat multifungsi ya. Ada mulai dari multi custom URL title landing page, setelah itu ada multi title offer, setelah itu ada multi sign up dan multi analytic information. Oke, ini akan lebih jelas nanti kita melihat beberapa analitik dan kita bisa custom judul melalui URL agar bisa membuat landing page dengan banyak, dengan berbeda-beda judul, hanya dengan kita mengetikkan URL di landing page yang akan kita gunakan untuk spam. Oke, lanjut nih, nanti silakan masuk ke dalam hosting masing-masing. Setelah itu kita upload file terlebih dahulu. Nih, tinggal drag. Oke, ini file kecil ya. Setelah itu kita go back. Setelah itu kita extract. Oke, setelah itu kita refresh. Nah, ini ada di dalam offer, ada di dalam file. Nanti silakan dipindahkan terlebih dahulu. Ini delete. Buka file ini. Nah, ini kita pindahkan. Kita select all, bentar, select all. Setelah itu klik kanan, kita move. Ini kita pindahkan ke halaman domain. Hapus yang belakang. Setelah itu kita move file. Oke, sudah. Nah, ini sudah terinstall. Nah, ini silakan dihapus. Nah, coba kita tes terlebih dahulu. Feed. Oke, nah ini untuk beberapa halaman home dan customnya nanti ada di sini. Masuk ke match. Ini kita bisa lihat. Nah, ya bentar, sebelum kita pembahasan ke sini, nanti silakan diatur terlebih dahulu. Mulai dari config. Nah, config ini kita klik kanan, setelah itu kita edit. Nah, di sini ini ada beberapa multi offer. Nanti silakan diisikan. Contoh, nih, ini untuk yang awal, yang afiliasi awal, nanti silakan gunakan yang title default saja. Copy, tadi ya gue pegangan lain dua nih, satu lagi di sini. Ini copy. Nah, ini setelah ini terserah lo mau isikan, misalkan contoh coach. Bentar. Tadi ya jumlah kelihatan nggak? Ujung ya. Nah, ini silakan diisi misalkan untuk default ya. Contoh, kita hapus lebih dahulu. High School Sport Live, contoh ini untuk yang afiliasinya, untuk yang default nanti akan gue jelaskan. Setelah itu nih, yang kedua ini adalah offer afiliasi HS Baseball. Oke, ini kita copy ini offer, lihat ini keywordnya sudah dirubah, watch High School Baseball Live. Oke, dan ini sub, contoh nama sub adalah Hotel Sultan. Copy, isi semua. Basketball ini sama kita isi. Setelah itu kita next, ini apa nih, basketball ya, kita masuk ke hoki. Oke, ini config sudah diisi semua. Nah, ini adalah multi title, nanti silakan diisi dari beberapa masing-masing offer. Nanti setelah landing page, misalnya lu menggunakan landing page HS Baseball, nanti otomatis akan masuk ke HS Baseball juga yang ini. Oke, dan ini lebih kita bisa setting beberapa title-title yang ada di sini. Oke, dan ini silakan masukkan ID start, ini URL web. Oke, nanti inputkan seperti ini, dan untuk meta title, nah ini bisa lu kosongkan jika ingin sesuai dengan nanti meta title, sesuai judul yang kita buat di landing page-nya. Oke, nanti akan dibahas dan akan lanjut nanti setelah kita spam di Facebook. Oke, dan ini meta title nih, kosongkan saja dulu. Dan ID start silahkan diinput.
Nih, edit start, copy. Setelah itu kita save. Oke, nah ini untuk tampilan home. Nah, untuk cara customnya nanti kita bisa masuk ke ini menu di sini. Ini hanya bisa diakses, menu yang ini hanya bisa diakses melalui home ya. Nah, kita open new tab deh. Biar nanti di saat beberapa menu-menu di ataupun di beberapa jadwal pertandingan yang lain tidak bisa diakses oleh para pengguna. Ini hanya bisa diakses di home. Oke, nah di sini sudah jelaskan untuk masuk ke file match. Nanti gunakan custom title, just change the URL from example judul plus ID. Oke, kita contoh, ini kita akan buka football. Oke, nah ini tunggu. Nah ini kita rubah judul yang di atas. Tak kelihatan nggak? Nah contoh, kita akan mengisi judul. Oke, nah ntar ini kita ambil yang softball deh, biar kita cari mana softball. Tapi ini bisa, ntar gue sudah ambil beberapa judul di sini. Copy terlebih dahulu. Oke. Nih. Ini ada tulisan judul plus judul di sini. Nah, ini kita bisa rubah. Nah, di sini kita copy. Nah, cara penulisannya sama. Ada enggak? Tadi zoom ya. Cara penulisannya kita gunakan plus. Ini sama plus. Copy terlebih dahulu nih. Nah, kita masukkan note agar lebih jelas. Oke, nah jadi penulisannya harus seperti ini. Oke, ini kelihatan ya, kelihatan nggak? Nah, seperti ini. Kita gunakan plus untuk spasi lu tanpa harus menggunakan plus, sebenarnya bisa juga tanpa menggunakan plus. Nih contoh seperti ini. Misalkan lu tidak ingin menggunakan plus, udah, ntar. Kemudian. Ya, ini bisa tanpa plus juga ya. Tetapi ada beberapa simbol-simbol mulai dari persen 20 tulisannya jadi seperti ini. Nih. Bentar. Nah, jadi seperti ini, ada beberapa tulisan persen-persen. Nah, kenapa Bang bikin seperti ini? Karena ini lebih mudah ya, nanti lu beberapa jadwal banyak, jadi lu tidak harus membuat satu-satu landing page. Ini secara multi, secara otomatis di saat kita menggunakan keyword, ini akan secara otomatis kita share ke Facebook, akan berserta keywordnya juga ya. Contoh nih, nah di sini contoh kita akan mengambil yang ini, sama ini satu judul kita sudah punya. Ya, ini satu judul kita sudah punya. Misalnya pengen mengganti lagi judul, nah ini sudah input ya, di sini juga sama mengganti judul, misalkan Watch High School Football, softball ya, sorry High School Softball Live Game 2024. Nah ini sama, kita copy. Ini akan sudah menjadi dua landing page. Lalu sampai 100 pun sampai 500 bisa, tetap ini silakan bisa di custom sesuai keinginan. Oke, ini sama, nanti silakan bisa di custom. Ini mulai ada beberapa pertandingan, mulai dari football. Bentar ya. Ada mulai football, baseball, softball, basketball, soccer, lacrosse, volleyball, hockey, water polo, flag football, ada field hockey dan beach volleyball. Oke. Ini lengkap ya. Oke, dan sekarang kita akan lihat di analitiknya. Nah, ini mengapa bisa disebut multi sign up, karena bisa
kita menggunakan beberapa title offer yang tadi kita gunakan di sini akan otomatis masuk ke masing-masing dari si offer yang sudah kita setting keywordnya. Nih contoh kita akan lihat analitiknya di start ya. Ini akan terdeteksi dari masing-masing sign up. Nih kita create contoh. Ini nggak tidak menggunakan VPN ya. Create. Create semua. Oke, ini gua tidak menggunakan VPN, jadi akan masuk ke offer yang ditutup oleh pihak jaringan. Ada yang bisa, ada yang nggak ditutup juga, itu dari kebijakan dari masing-masing si network. Nah ini tuh kita bisa lihat sign up to HS score scores. Setelah itu ada sign up HS flag football. Setelah itu ada HS soccer volleyball. Nah ini akan masing-masing terbaca tuh HS field hockey, setelah itu ada beach volleyball. Nah jadi kita bisa mendeteksi dari masing-masing ataupun membaca dari masing-masing landing page yang sudah kita spam di Facebook. Jadi biasanya kan beberapa landing page hanya bisa inputkan satu offer saja. Ini bisa beberapa offer dan kita bisa setting mulai dari keyword landing page nya setelah itu bisa kita setting mulai dari keyword si offernya ya. Nah ini sangat mulai kebaca, dari mulai pertandingannya pun kebaca. Nah ini juga di sini kan contoh, nanti kita bisa buat ntar kita close ya semua. Nih contoh 3D yang tadi kita sudah ambil tadi mana. Nah contoh ini deh, copy. Nah ini juga akan kebaca langsung di si start kita di analitik. Oke, sudah ada fake user on online ya. Kita create Watch High School Football. Nah di sini, nah sama ini juga akan langsung kebaca Watch High School Football live game. Jadi lu bisa mendeteksi wah traffic yang banyak mana nih, yang softball ataupun baseball. Nanti kita bisa lihat dari mulai sign up nya lebih banyak yang mana. Oke. Nah sekarang kita masuk ke Facebook. Nah ini kita contoh akan spam di landing page di Facebook. Kita paste. Bentar. Nih contoh ini masih softball ya. Bentar nih gangguannya agak. Nah ini masih dalam satu landing page. Nih contoh kita akan spam yang Watch High School Softball Live Game 2024. Bentar. Dan satu lagi kita akan spam yang kita menggunakan title. Nah ini sudah langsung kebaca ya. Nih Watch High School Softball Live Game 2024 Max Press. Oke. Okay. Nah lanjut. Nih ini masih satu landing page ya. Lihat masih HS stipsoftball.php. Ini kita gunakan judul. Nah oke okay. Ini langsung terbaca judul. Oke okay. Nih langsung kebaca. Oke okay. Nanti ini lebih enaknya lu tidak harus mengatur-ngatur gambar, kita langsung gunakan saja. Nah untuk spam link ini sama, kita contoh deh, kita gua spam ini deh contoh ya, ini ya contoh link. Kirim gak tadi ya, kirim ntar nih, copy. Setelah itu kita tambahkan contoh link. Ini lo menggunakan mau softener menggunakan link bit.ly ataupun yang lainnya bisa sama. Ini copy. Kita enter. Bentar. Oh, ini sudah ada nih komentar nih. Oh belum kirimnya, sorry. Nih enter. Kirim. Nah ini sama dalam meta sosialnya, di dalam komentar pun tetap kebaca Orient versus Christian Academy
Maxpress. Oke, nanti yang mau silakan cek di kolom deskripsi. Oke, seperti itu untuk cara instalasinya dan cara spam ini agar lu bisa mempermudah dan bisa memperbanyak landing page buat tanpa harus lu membuat landing page lagi, karena ini sudah input, lu bisa inputkan melalui keyword dan keyword, dan itu akan masing-masing terbaca dari landing page-nya sesuai keyword yang kita inginkan. Oke, nanti silakan cek di kolom deskripsi. Sampai di sini untuk pada sekarang, jangan lupa untuk di like, setelah itu di subscribe dan di komen juga. Oke.